capek ya. Sini biar Sofi aja yang nyapu. Oh, ya sudah Sofi aja. Ya ampun, Sofia, kamu rajin banget sih, Nak. Kamu sendirian nyapu seluas ini. Ya ampun, Sofia, kamu malah enak-enak tidur di sini. Gak bantuin temen kamu yang lagi nyapu itu. Kamu ini keterlaluan ya. Kasihan dia nyapu sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, Bu, maaf. Aduh, bibit-bibit. Aku lihat. Masya Allah. Sofi, kamu rajin banget sih, Nak. Kamu sendiri? Jadi orang aku nggak peka banget. Selin temennya, terus yang suruh kerja dia malah nyantai. Kenapa lo Bu pagi-pagi kok udah marah? Ini lo Bu, ibu tahu nggak sih si Lutfi, dia itu orangnya males banget. Temennya si Sofi suruh nyapu sendirian, bayangin. Seanu gue itu dia nyapu sendirian, si Lutfi tidur malahan. Heran ya. Bukannya sebaliknya? Saya sering kok lihat Lutfi itu bersih-bersih masjid. Iya ta Bu, masa sih? Iya. Lutfi, Ibu minta maaf ya, selama ini Ibu salah. Selama ini Ibu kira kamu tuh pemalas. Jadi Ibu minta maaf banget ya sama Lutfi. Dibuang. Thank you.